Berendah dimasukkan ke hospital pada awal tahun ini, penyanyi kumpulan rock SPDC iaitu Ali sekali lagi mengalami masalah semput sejak 4 hari lalu. Selain serangan asma atau lelah, Ali berkata dia juga mengalami masalah lemah jantung. Ketika berita ini ditulis, Ali yang sedang dirawat di unit kecemasan di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM berharap keadaannya cepat pulih agar tidak perlu ditahan di ward. Hari ini Khamis, keadaan semakin teruk. Jadi saya terus pergi ke hospital. Sekarang saya ditempatkan di unit kecemasan dahulu. Harap-harap saya tak perlu ditahan di ward. Awal tahun ini saya dimasukkan ke ward sebab semput. Selepas itu, keadaan saya dah baik. Tapi sejak kebelakangan ini, semput datang balik dan sekarang berdepan masalah jantung pula. Pada 26 Mac tahun lalu, Adi mengalami masalah pernafasan selepas dia terlibat dalam insiden disambar api. Akibat itu, dia mengalami kecederaan yang sangat serius apabila muka dan tangannya melecur 30%. Sejujurnya, saya terpaksa memohon bantuan sebab sangat memerlukan, sebab sudah lama tak ada income. Sebab itu, saya ada mak naik video memohon bantuan. Alhamdulillah, ada yang sudi memberi sumbangan dan rakan-rakan juga ada yang membantu. Kalau ada yang faham, mereka sudi bantu. Kita usaha, kalau ada yang sudi beri bantuan, alhamdulillah.